Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Ini saya mau memasak daun kenikir ya. Memasak daun kenikir. Ini dia daunnya kenikir. Ini sudah saya cuci. Ini fresh ya, baru metik. Baru metik tadi. Terus bahannya apa aja? Ini saya mau saya masak santan, tapi itu enggak terlalu pedas ya. Bawang putih, bawang merah, sama cabai sedikit secukupnya. Terus santan itu, santan encer, ini santan kental. Terus apa, garam, gula biasa ya. So ini teman-teman, ini dia saya merebus kenikirnya ya. Saya rebus dulu sampai empuk, baru nanti saya cuci, terus di itu dimasak. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita cuci ya. Kita cuci. Begitu teman-teman. Jadi sampai kali ya, lalu di rumah-rumah ya. Oh, akhirnya begini teman-teman. Kalau nyuci baju, cuci di air mengalir. Airnya sudah bening. Ini kalau airnya masih hijau itu kuahnya nanti hijau. Bening begini. Terus diperes. Diperes sampai gitu ya. Terus sampai. Ini bersih ya teman-teman tangan. Terus saya gunting-gunting teman-teman ya, nanti biar kalau jadi sayur gunting-gunting begini atau diiris juga bisa. Biar nanti nggak susah ngambilnya, nggak terlalu panjang. Oke, kita goreng bumbunya. Ini saya mau goreng dulu. Masukkan minyak, ini ada minyak, saya masukkan. Terlalu pedas ya teman-teman. Namanya di sumer-sumer. Ini cuma sedikit, nanti kalau kurang pedas sedikit saya kasih chili oil. Ini teman-teman udah masuk ya. Ini saya angkat. Kita masukin santan yang encer,
tidak masukin daun cengkirnya. Daun cengkirnya. Sementara kita mau menggerus bumbu. Ini saya masaknya enggak banyak ya, sedikit, jadi bumbunya juga enggak terlalu banyak. Oke, ini garam. Kita gerus. Ayo, siapa yang belum bisa masak, kita belajar masak ya, apalagi kalau perempuan ya. Sekarang laki-laki juga banyak yang pintar masak. Ini saya masaknya nggak terlalu pedas ya teman-teman, sumer-sumer kalau kita di kampung bilang. Nah, ini kita kasih gula sekalian, kita kasih gula putih, ini gula putih. Oke, kita mau masukkan bumbunya, yang bumbu ulek ini ya. Kita masukkan bumbu uleknya. Masukin lagi. Oke teman-teman, kita campur. Kita campur-campur. Ini saya masak di tungku ya teman-teman. Ini hitam. Nah, ini udah mau mendidih ya. Belum saya coba ya ini. Nanti kalau udah santannya masuk, saya coba. Oke, sekarang saya masukkan santannya kental. Santan kental saya masukin. Nah, ini saya kasih santan yang tadi untuk menggojaki ya. Sekarang baru dicoba rasanya. Enak sekali teman-teman ini ya. Dikasih tempe yang itu agak gosok itu juga enak. Saya coba, mau coba kurang asin apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang asin sedikit teman-teman ya. Asinnya kurang, saya kasih sedikit. Oke. Sekarang saya mau coba lagi.
Udah pas. Udah rasa pedes. Tinggal tunggu gitu ya. Agak mendidih. Tapi jangan terlalu mendidih, teman-teman ya. Mendidihnya sedikit aja. Kayaknya kalau di bumbu gulai apa itu juga enak ya. Cuman ini biasa begini saya. Oke, kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau menggoreng tahu ya, teman-teman. Nah, ini dia ya, sayur kenikir saya. Enak sekali teman-teman ya, gurih. Enak pokoknya. Wanginya itu spesifik. Silahkan dicoba teman-teman ya. Sayur kenikir, mau dikasih tempe yang agak mambu itu, semangit itu juga enak. Begini juga sudah enak. Kebanyakan itu di sayur ini ya, pedas sedikit, sumer-sumer gitu. Mau pedas sekali juga bisa, ini saya sukanya sumer-sumer. Nah ini sayurnya juga udah empuk, ngambilnya juga nggak susah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi referensi buat masakan hari ini atau besok ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.